Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan review spesifikasi dari Oppo A53 yang terbaru ini. Tapi sebelum lanjut videonya, mari kita subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut. Dari ukuran dan beratnya, Oppo A53 ini memiliki tinggi 163,9 mm, kemudian lebarnya 75,1 mm, dan untuk tebalnya 8,4 mm, dan untuk beratnya 186 gram. Dari segi penyimpanan dan memori, Oppo A53 ini memiliki RAM 4GB dan ROM 64GB, mendukung microSD maksimal up to 256GB. Dan dari segi layarnya, memiliki ukuran 6,5 inch diagonal, rasio layar 89,2%, resolusi 1600x7200, refresh rate hingga 90Hz, sampel rasio sentuhan hingga 120Hz, kemut warna min NTSC 68%, type 72%, pixel density 269 ppi, rasio kontras min 1200:1, AVI 1500:1, kecerahan min 400, AVI 480, panel LCD. Untuk kameranya memiliki 3 buah kamera. Yang pertama itu adalah kamera utama 13 MP, mendukung hingga resolusi 3120x4160, kemudian lensa makro 1200x1600, dan yang terakhir adalah lensa kedalaman atau kamera kedalaman 2 MP. Nah, untuk mode pemotretannya, foto, video, mode profesional, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh dari hasil jepretan dari Oppo A53. Untuk platform chip seluler, memiliki CPU SDM 460, kecepatan CPU hingga 1,8 GHz, dan GPU Adreno 610 600MHz 16 fps. Dan untuk baterainya 5000 mAh, mendukung pengisian 9 volt atau 2 ampere. Dan untuk sistem operasi dari Oppo A53 ini cukup mumpuni ya, atau modern, tidak jadul. Color OS 7.2 berbasis Android 10. Dan untuk harga dari Oppo A53 ini adalah Rp2.499.000 dari official store Oppo Smartphone ya, bisa dilihat di deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton, dan itulah tadi review spesifikasi dari Oppo A53 terbaru ini ya. Tonton juga video lainnya di channel ini.